Tengkurian menegaskan hubungannya dengan seorang model cantik. Begini katanya. Mantan suami YouTuber Ria Ricis Tengkurian kembali menjadi sorotan publik setelah video dirinya berjoget dengan seorang wanita bernama Rita Sawagait di sebuah konser viral di media sosial. Melalui kanal YouTube pribadinya Ria Ricis, mantan Ria Ricis Tengkurian memberikan klarifikasi mengenai ketentuan dengan wanita tersebut, ketentuan pacaran apa tidaknya. Banyak sekali pertanyaan mengenai video yang beredar beberapa waktu lalu. Saya ingin menegaskan bahwa hubungan saya inilah, ya begini. Ungkap Tengkurian bahwa wanita tersebut hanyalah sebatas teman, ungkap Rian dengan tegas. Ayah satu anak tersebut juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa ia datang ke konser bersama wanita tersebut berdua. Saya selalu pergi kemana saja bersama teman, tidak pernah berdua, tegasnya. Lebih lanjut, Tengkurian mengungkapkan bahwa saat ini ia belum memiliki keinginan untuk menjalin hubungan serius dengan siapapun. Fokus utama saya saat ini adalah Moana. Dia masih kecil dan membutuhkan perhatian saya, ujarnya. Ria merasa bahwa perkembangan Moana yang begitu pesat membuatnya semakin enggan mencari pasangan. Moana sedang dalam tahap yang sangat menyenangkan. Saya ingin menikmati momen-momen bersama dia, imbuhnya. Video yang viral tersebut sempat memicu rumor bahwa Tengkurian tengah dekat dengan wanita tersebut, namun Rian dengan tegas membantah tudingan itu. Tidak ada cinlok sama sekali, kami hanya teman biasa, tegasnya. Pernyataan Tengkurian juga mendapat tanggapan beragam dari netizen. Sebagian besar netizen mendukung keputusan Rian untuk fokus pada anaknya, namun tak sedikit juga netizen yang masih merasa penasaran dengan kehidupan pribadi Tengkurian. Baguslah kalau Rian fokus pada Moana dulu. Anak masih kecil butuh kasih sayang seorang ayah, tulis salah satu netizen. Semoga Rian bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, tulis netizen lainnya. Bagaimana dengan kalian? Komentar kalian seperti apa? Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.